belakang sudah sini. Ini rawan. Ini kanan nih, Bang. Kanan. Eh, kanan ke kiri, ke kiri, Bu Sai. Oke. Ah, pada ada orangnya. Pantai Ungapan. Oke, sip. Oke, sud. Kiri kanan, mana? Sana, sana, sana. Yang mana yang nyaman tuh? Oh, ombaknya mantep tuh sih. Kan dia mana orang? Oh, mandap ke belakang Bu Sai. Dashboard belakang. Kayak itu tuh. Pina asik benar. Yang banyak warung Bu Sai. Yang banyak warung. Sudah parkir lagi? Sudah. Makanya di parkir. Gurung Getuk Muara. Ombak Pantai Selatan ini serem. Pasir soalnya. Oh, sadis ombaknya. Sebelah mana situ? Ombaknya serem, Pantai Selatan. Wah, identitas Pantai Selatan ya seperti ini. Pantai Ungapan. Jadi tadi habis dari Sendang Biru, tapi kita langsung lanjut lagi ke Ungapan. Tapi sebelumnya tadi padahal kita ini ke Pantai Tiga Warna tapi tutup. Nah, jadi ini informasi buat teman-teman, Pantai Tiga Warna Gatra dengan apa tadi ya? Ngeliep atau apa tadi ya? Saya enggak lupa. Itu pokoknya kalau hari Kamis itu tutup jadwalnya. Jadi kalau hari Kamis teman-teman silakan cari alternatif laut yang lain. Nah, kebetulan kita lihat Ungapan kok kayak bagus. Nah, akhirnya kita sampaikan ke sini. Sendang Biru tadi juga bagus, tapi di situ memang lebih ke arah ini ya, nelayan gitu ya. Banyak kapal-kapal gitu. Nah, kalau misalnya yang mau ke bibir pantai ya di sini. Tapi di sini dilarang untuk berenang ya, karena ya teman-teman bisa lihat sendirilah ombaknya kayak gimana. Wah. Kan. Kencang banget suara ininya, ombaknya. Pantainya bersih. Kalau ngelihat dari sini, berarti ini kayaknya kalau malam pasang deh sampai ke sini airnya. Saya nggak berani deket sana karena ombaknya kenceng banget, gede banget ombaknya. Ini sekitarnya itu ada masjid, kayaknya gede masjidnya. Masjidnya betul nggak ya? Kayaknya masjid.
banyak warung-warung juga ya, sebagaimana pantai pada umumnya ya. Apalagi ini konteksnya pantai selatan. Ini sepi sih teman-teman, tapi dia kalau saya lihat itu di bagian depannya itu kayak tempat ini ya, kayak tempat kemah pramuka gitu. Kita mau cari makan dulu. Paling habis makan kita go lagi mengelilingi jalur pantai selatan, baru kita pulang balik ke Malang. Oke, tadi sudah pesen ini makanan, jadi apa, ikan laut tadi ya, kayaknya cumi tadi yang kita pesan. Nah itu ada tulisannya ke Pantai Ungapan. Nah kan bumi perkemahan itu ya tulisannya. Oke, kita balik lagi ke mobil. Nah nanti makanannya itu diantarkan ke samping mobil. Kita lesehan pakai tikar. Kloso nih wong Jawa. Ini tulisan Pantai Ungapannya tapi dari sisi belakang. Ini gerbang masuknya tadi ya. Oke, saya kira cukup ya. Makasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa klik like and subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oren. Ngeong.